DPRD Kabupaten Sambas mendapatkan informasi berharga dari DPRD Kota Pontianak terkait optimalisasi PAD. Hal tersebut didapat usai melakukan kunjungan kerja Rabu 2 Maret 2022 di kantor DPRD Kota Pontianak. Kunjungan DPRD Sambas yang dikoordinator Suryadi, Wakil Ketua DPRD Sambas, diikuti Ketua dan anggota Komisi 1, 2, dan 4 DPRD Kabupaten Sambas. Dalam kunjungan kerja tersebut, DPRD Kabupaten Sambas menggali informasi terkait PAD Kabupaten Sambas serta evaluasi kinerja lembaga DPRD dalam mendorong pemerintah daerah dalam peningkatan PAD. Kunjungan kerja dilakukan terkait pembahasan rancangan peraturan daerah yang berkenaan dengan pendapatan asli daerah serta sharing informasi dari DPRD Kota Pontianak. CSM TV, Madah Kanye.